Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, bertemu kembali bersama Bang Min tentunya di sini di channel Tisat Update. Sebelumnya, untuk kalian semua yang barusan dan bergabung dengan channel ini, jangan lupa untuk keep support dengan cara pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu ya. Supaya channel ini terus berkembang dan Bang Min sendiri pastinya makin semangat dong menyajikan kabar-kabar terupdate seputar Papa Syah dan mamanya Selen. Di kesempatan sore hari ini, Bang Min kembali membawa kabar-kabar hangat dan terupdate spesial Papa Syah dan mamanya Selen. Oke, nih Tisat Lovers, langsung saja kita cek apa saja berita hangat dan terupdate-nya di kesempatan sore hari ini ya, check it out. Kabar pertama ini kita masuk ke Instagram story Aalshad terlebih dahulu nih, masih dalam suasana umroh Scarlett Family ya. Di sini tertulis caption Aalshad morning from Mekah atau selamat pagi dari Mekah, walaupun di sini sudah sore hari ya Tisat Lovers. Dan berikut ini adalah beberapa jepretan mengenai Papa Syah bersama dengan rombongan dari Scarlett Family lainnya. Ibadah umroh mereka di kota suci Mekah. Di sini terlihat salah satu dari rombongan Scarlett Family, entah itu rombongan atau memang para jamaah umroh yang berasal dari Indonesia ya, berselfie bersama dengan Aalshad dan juga Bang Aries pastinya. Di sini juga terlihat Papa Syah berdekatan dengan Kak Ibnu Wardani pastinya yang sangat tinggi sekali tersebut, Bang Haris, dan juga Bang Aries terlihat dari kejauhan, dan tepat di depan mereka adalah Ka'bah ya. Sekarang kita menuju updatean mengenai mamanya Selen. Kita ke Instagram Live Project ID. Jadwal terbaru dari KTT Off Air-nya sudah resmi diumumkan oleh Instagram Live Project ini untuk bulan Oktober tanggal 22. Live People siap-siap terbius candu asmara dari Tiara Andini di hashtag Bali Live Project. Jadi jangan sampai ada setitik ragu buat melukiskan rasa bersama di antara kita ya. Sampai ketemu lo Bali Live Project 22 Oktober 2022. Jadi sudah resmi ya jadwal dari KTT di bulan Oktober, bertambah kembali di tanggal 22 nih para Tisat Lovers untuk Live Project ID di Pulau Dewata kembali. KTT akan menginjakan kakinya kembali di Pulau Dewata untuk event Music Lab Live Project. Updatean ini juga di-repost ulang oleh Instagram Anggi Anggra ini. Instagram Anggi Anggra ini menambahkan caption Bali lagi. Lalu ada lagi Min Gemes. Min Gemes juga ikut merepost updatean dari Live Project tentang KTT yang sudah dipastikan dan dikonfirmasi akan manggung di Festival Music Live Project ya. Min Gemes menambahkan caption, "Yay, Tiara Andini," tulisnya. Mamanya Len hari ini memang kita tahu ada off air di Surabaya untuk acara private es krim Campina 50 tahun anniversary. Di sini updatean dari Kavani Sagita, jam sekitar 10 pagi hari tadi sepertinya rombongan dari Katiara Andini baru landing dan langsung cus sarapan ya Tisat Lovers. Seperti konser-konser off air sebelumnya, walaupun ini acara private, namun untuk handband wajib dikenakan oleh para tamu undangan di acara private es krim Campina 50 tahun anniversary. Sumbernya kali ini dari Instagram salah satu undangan yang ada di acara tersebut ya, dengan nickname Instagram Trivani Ice. Dan ini adalah penampilan dari mamanya Seleni untuk look dan juga gaun yang dia gunakan untuk 50 tahun anniversary es krim Campina nih Tisat Lovers. Gaun berwarna toska ini ya, sangat cocok sekali pastinya dong. Apapun itu yang digunakan oleh Kak Titi selalu menampilkan aura cantik dan aura elegannya.
Yah, namanya saja brand ambasador resmi es krim Campina ya pasti. Di backstage, di ruang tunggu sebelum perform, pastinya disediakan oleh panitia penyelenggaranya ya. Satu box full es krim Campina untuk Katia Randini bersama dengan para tim nih, Tisa Lovers. Seperti apa yang diupdate oleh Kak Fauzi. Di sini dia menambahkan caption, adain kulkasnya dong tiap backstage ya Tia Randini. Updatean ini juga di-repost ulang oleh Instagram Alsun Ahmad Andini. Instagram ini merepost dan menambahkan caption, duh cantik banget sih BA brand ambassador Campina kita. Oh iya lupa, Titi kan gak pernah bisa jelek pastinya di setiap saat, di setiap waktu. Mamanya Selen selalu tampil cantik ya Tisa Lovers, gak pernah gagal cantik. Begitu juga untuk penampilannya di acara Private Es Krim Campina, updatean dari Kak Fauzi Fadli ini ya. Sekian saja dahulu untuk apa yang dapat Bang Min update di kesempatan sore hari ini, dan Bang Min akan segera kembali dengan updatean yang tidak kalah hangat dan seru lainnya. Tetap stay tune di channel Teaser Update. See you the next video. Bang Min ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.